Salam Dumai. Salam Dumai. Oke, tonton semuanya harus segera mendapatkan pola soal. Hari ini kita segera menyampaikan tuntutan kita seluruh pesatu fan 1025 terkait kejelasan pesatu tuban Jelika 3 tahun 2003-2004. Hari ini semuanya berkumpul seluruh korwil perwakilan pesatu fan 1025 ingin menanyakan secara harga diri dan kebanggaan kita pesatu tuban rekan-rekanku semuanya. Ini secara pesatu tuban baru pertama kali ini kita turun ke jalan untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada keempat manajemen pesatu tuban kawan-kawan semuanya. Saking kebajute wong papat kuwi, saking gara emosi ini arek-arek supporter sehingga nuntut untuk turun ke jalan kawan-kawan semuanya. Sudah itu ya. Oke, maksud kedatangan kita sore hari ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku perwakilan rakyat kita supporter pesatu fans 1025 ingin menanyakan dengan sebagai perwakilan rakyat Bapak Wiyadi sebagai ketua dewan sekaligus pemilih saham pesatu tuban juga bagi Pak Fatih Fibroni, Bapak Nasrul Denali, Bapak Ibu Rahat Jurita, saya ingin menanyakan dengan yang memiliki pesatu, kita yang cinta bersatu, jenengan yang mendapat apapun dari bersatu, kita yang merugikan apapun dari bersatu tuban kan semuanya. Atas dasar loyal, cinta, kebanggaan kita kepada kebanggaan masyarakat tuban, sepak bola tuban kudure yo, nangus semuanya yo. Karena ini ada sejarah buat kebanggaan warga tuban kan semuanya. Haram hukumnya untuk tahun ini kita mengikuti liga-liga kan semuanya. Maka dari yang pertama kepada Dewan Perwakilan Rakyat, saya ingin menanyakan sikap dari keempat pemegang saham, keseriusan beliau karena kita datang ke sini gara-gara statement dari beliau yang bilangnya cuti dari pesatu tuban kan kawan semuanya. Maksudnya apa cuti? Kita yang kerja jadi cuti untuk pesatu tuban. Yang kedua, tuntutan kita untuk perempat pemegang saham diwakilkan oleh DPR Tuban. Yang kedua, apabila tidak siap mengurusi pesatu Tuban, mohon segera dilepas saham pesatu Tuban. Teman-teman yang di sini, ada sama semua tersiap menerima pesatu Tuban, kawan-kawan semuanya. Kita di sini atas dasar cinta, bahkan siap menerima pesatu Tuban dengan nilai berapapun. Yang ketiga, kawan-kawan semuanya, untuk segera mengkomunikasikan keempat pemilik saham kepada Bapak Riyadi selaku ditunjuk sebagai manajer pesatu tuban. Karena selama ini keempat pemegang saham hanya menunjuk manajer pesatu tuban, tapi tidak ada kejelasan kawan-kawan semuanya. Iki sikap opo? Yo, ditunjuk tapi tidak dibadai. Seperti apa pesatu tuban? Saya minta segera dikomunikasikan saja keempat pemegang saham dan pihak di selaku yang ditunjuk kepada manajemen pesatu tuban. Hanya komunikasi.